Mana yang lebih utama saya buat? Bila saya solat jemaah, tiba-tiba sahabat sebelah saya jatuh tersukur akibat pesang. Adakah saya kena berhenti solat dulu waktu belia atau teruskan solat macam biasa? Jawabnya, kalau benda yang mudaratkan nyawa ataupun anggota badan, maka hendaklah berhenti semayang. Seorang, jangan suti surah. Orang sebelah jatuh nyemang degung. Pahamanya, gila babi. Ada tak kan? Dia mari gila babi tak? Ha, kita semayang. Yang mayang, jatuh sebelah debung, EKK. Gila babi. Kok jatuh. Jadi, wajib tak tolong orang? Wajib tak tak? Pasal dia tak ada orang nak tolong. Maka seorang daripada yang tengah semayang, wajib berhenti, kata setengah ulama. Hak mana wajib? Hak dekat sekali dengan dia. Nampak? Berhenti semayang hukumnya haram. Tapi ni kerana tolong orang, tidak haram. Dan kita semayang semula. Itu cara dia. Kampung sama dah kan, kalau anak nak jatuh boleh berhenti. Anak duduk dalam buah, pala tu bik separuh. Belipak gitu je kan duduk-duduk kan. Hak jenis tunjar, tu bik pala tu. Itu bik pala ha, beres lah. Itu bik pala. Dia tunjar dengan punggung pula. Dah kalau belipak gini, bukan umur 8 tahun. Budak baru 3 bulan, 4 bulan. Nak, boleh patah riak. Tengah mayang berhenti. Berhenti tu, dia akak dia betul molek. Tak jatuh pun. Takut jatuh. Berhenti semayang, tak dosa. Apa? Kerana menyelamatkan daripada anak-anak terkena mudarat. Nak? Pasal dia budak-budak. Kalau tua, tak boleh berhenti, haram. Tengah dengan mayang, tengok bini kita tidur tu, bik kot buah belipak itu. Biarnya belipak je lah. Dah dia tua dah.